Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kembali lagi di channel Roja Teknik guys. Nah kali ini saya akan menganalisis suara ini guys. Nah guys, ini sepertinya suara keteng ya. Nanti saya akan bongkar dan lihat kondisi ketengnya. Apakah mungkin ini pasti sudah kendor nih guys, ketengnya. Ya, nah sekarang kita buka aja ya guys. Nah guys, sekarang kita buka si gear ketengnya dan kita buka dudukan gear karet pada keteng ya guys. Kita buka semuanya.
Nah guys, setelah semuanya dibuka dan saya lihat ini si gigi karet sama ketengnya itu udah aus nih guys. Si ketengnya juga pun udah kendor nih guys, terlihat. Oh. Nah ini gigi karetnya tuh guys, udah habis lah tuh. Biasanya ini agak lumayan tebal sih. Tuh ini si ketengnya udah kendor, mungkin itu tuh suara nyiprat si ketengnya guys, si rantainya, jadi itu mengeluarkan suara bunyi ya guys. Nah ya guys, kita ganti aja. Nah ganti aja dengan orisinil. Nah ini untuk keteng Honda Grand guys, bukan Suprapid ya guys, ini untuk Honda Grand. Nah kita coba nih guys, bandingkan. Nah, bandingkan. Oh. Oh guys, sedikit nih guys perbedaannya. Oh cuman sedikit, tapi tuh guys yang ngeri itu si as pada ini guys, as rantai keteng tuh. Kalau yang tadi dibongkar tuh udah kecil ya guys. Nah itu guys permasalahannya guys. Tuh. Tuh ya guys, lihat. Jadi itu tuh menimbulkan suara berisik. Nah guys. Tuh. Sedikit pisan guys. Nah. Kita pasangkan aja ya guys. Kita coba dengarkan pada saat semuanya dipasang ya guys. Nah guys, untuk memasangnya itu supaya mudah guys, masukkan dulu si rantai keteng nanti di bagian gear depan, gear keteng, memasukkan bola atau kawat atau rapia lah guys. Nah kita masukkan nanti ke belakang, masukkan, nanti kita tali dan kita tarik aja guys supaya mudah pada pemasangan si rantai keteng ya guys. Nah Nah guys, untuk pengetopannya itu, nah kita pasangkan magnet ini guys, si pengunci magnetnya itu lurus sama depannya guys. Nah saya sengaja pasangkan magnet karena mempermudah ya guys. Nah kita akan langsung ditopkan ya guys. So nah guys, untuk pengetapan gear depannya itu, gear rantai keteng depannya itu,
Ini dudukan bautnya sejajar ya guys, sama ini nih ya, legok yang di depannya guys tuh. Ini harus sejajar ya, harus lurus nih guys, harus lurus sama magnetnya ya guys. Nah guys, ini sudah dipasangkan. Sekarang mah gak terlalu bunyi ya guys, gak terlalu berisik atau gak terlalu ngeletrek ya guys. Tuh, dengarkan ya guys. Nah guys, jadi penyebab tadi suara ngeritik atau berisik ya guys, jadi permasalahannya itu di keteng ya guys, karena keteng udah rusak atau udah kendor, jadi itu menyebabkan suara ngeritik nggak teredam oleh pernya ya guys. Ya guys, mungkin tadi penganalisisan suara ngelitrik itu ya, permasalahannya itu ya di keteng ya guys. Terima kasih ya guys yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Ya, sekian dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.